Memberikan materi kali ini kepada Al-Ustaz, kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi lembut, ya kan? Udah itu disemangati jadi keras. Ini ujungnya jadi lembut. Allahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya siapa, Kak? Naira. Aira. Oh. Yang mana Aira? Ini. Ini. Kampung atas, kampung belakang, kampung kanan, kampung kiri. Kita masuk ke materi ketiga. Insyaallah akan dibawakan oleh Ustaz Andi Balso Tri Arya GSA. Lebih tepuk tangan untuk Ustaz hari ini, anak Ustaz. Ya. Insyaallah beliau adalah masih muda, ya. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ia sering menang cerdas cermat, tetapi ketika berbicara dengan gurunya kurang sopannya.
ketika berinteraksi dengan gurunya, ya mereka kurang bisa menempatkan posisi. Bicara sama guru disamakan dengan bicara dengan kawan duduk sebangku, ya. Ketika bertanya kepada guru disamakan ketika bertanya dengan teman sebaya. Seharusnya Anda sekalian ada adab-adab yang perlu kita patuhi, ada adab-adab yang perlu kita ketahui. Kenapa? Karena Islam ini agama yang syumul, yang syamil, yang lengkap. Ya, mulai dari kita bangun tidur, ya, kita mau tidur sampai bangun tidur ada tata caranya. Ustaz sejak SMP jarang bayar uang sekolah, sampai kuliah jarang bayar SPP. Kenapa? Alhamdulillah kita berprestasi, selalu dapat ranking, jarang bayar uang sekolah. Tahu nggak? Apa yang menurut Ustaz, Ustaz bisa berprestasi? Ternyata kuncinya itu bertakwa dekat sama Allah. Dekat sama Allah, dekat sama guru, maka kita menjadi pribadi yang Allah buka kecerdasan, Allah perbaiki akhlak kita, sehingga menjadi siswa yang berprestasi ketika sekolah. Jadi kata kunci kesuksesan takwa sama Allah. Kata kunci kecerdasan takwa sama Allah. Dan mustahil kalian bisa terus berprestasi kalau tidak punya adab kepada guru.